Welcome back again, kembali lagi dengan Ponda Gaming terkece, terhit, terpopuler di Swaka Lokal. Oke, jadi di video kali ini kita akan mengreview bukan review sih, jadi aku akan membahas update lokapala terbaru ya guys ya. Dan di sini tampilannya keren banget. Oke. Oke, jadi kita sebelum ke pembahasannya, jangan lupa like, subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya supaya aku semakin semangat bikin videonya konsepnya. Oke, kita langsung saja apa aja sih yang update di sini ya guys ya. Jadi tampilan pertama sih ada kesatria yang baru namanya Nanjan ya guys ya. Jadi di sini tampilannya sih kayak suku-suku Dayak gitu ya. Terus ada di sini juga ada update fitur chat pribadi ya guys. Di sini ada fitur chat pribadi, ada chat global, ada chat rata. Nah, di sini guys bisa chat rata juga di sini. Jadi chat global juga sama. Terus udah di chat pribadi ya, di sini juga ada fitur baru, ada event limited event, jadi namanya offering for luta. Dari sini kita bisa membutuhkan pelangkang gitu ya guys ya. Jadi kita selesaikan misinya ya guys ya, sekali main ini bisa mendapatkan beberapa poin ya. Di sini bisa dilihat dari di sini ya. Oke, dari sini tanding klasik mendapatkan 600. Terus untuk menggunakan kesatria trial itu 1200, menggunakan kesatria permanen itu 18.000. Kalau tanding ranked itu kalian mendapatkan 1200. Mantap kali ya DG Gaming kan mendapatkan event seperti ini. Terus oke, di sini ada limited event. Di sini ada limited event Will of Becoming ya, lokapala kedua anniversary ya guys. Jadi sini kita bisa mendapatkan event skin. Ada di sini ada Manoja Kalia skinnya Saira, dan ada Kerta Jasa skinnya Sekar, Vijaya kalau salah, Vijaya kayaknya. Terus sama Lady Chok skinnya Nala, dan ada dua second anniversary frame-nya juga di sini kita dapat untuk mengumpulkan 30 ini ya, kayak fragmennya sama fragmen 100 ini kita bisa tukarkan ini skin Vijaya, skinnya Saira dan Lady Chok. Oke, habis itu kita langsung saja ke cek skinnya Lady Chok. Skinnya Manoja Kailas nih seperti apa ya, skin Saira. Oke, kita coba ke satria, kita coba cek skin kesatrianya guys ya. Skin kesatrianya itu seperti apa? Saira nih guys ya. Wow, amazing sekali ya nih limited skinnya Manoja Kailas. Gila tampilannya sih, ungu-ungu keren banget coy. Ini kita harus wajibin dapat biar kita bisa review skinnya. Oke. Dan di sini ada kesatria Nanjanya guys. Sebelum nanti kita review kesatrianya, kita coba cek kesatria barunya seperti apa guys. Kita langsung satria Nanjan. Oke. Oke, dan di sini keren banget coy. Oke, itu Ima dari skin Sigma-nya Botolani Imahoka guys. Oh, mantap. Oh, warnanya cenderung ke merah ya guys ya. Oke, mantap banget sih. Terus di sini juga ada pahana baru guys, pahana baru dari ini skin Nanjan. Kita coba cek pahanamnya kita. Oke, pahana seperti ini guys. Oke, ganti tinjauan kesatria Nanjan ini ya. Siap mana Nanjan Fighter. Nah, ini dia guys. Gila GG Gaming sih ya. Mantap coy. Kurang apa lagi ya nih, lokapala juga nih. Terus ada tekstur baru ya di sini.
kita coba yang baru. Bad Max baru Damang Mahiluhum tiba. Coba ada berita bad slotnya sih, gak tau dah, kita cek dulu ya pembaruannya. Nah, Pony Bandel telah hadir. Banyak sih ada fresh note terbaru ya guys ya. Oke, di sini sudah terjadi update baru dari fitur chat segala macam ya, ada Fana terus area baru, desain event kita juga dapat, terus ada pembaruan tekstur juga dari kesatria Barda juga, Barda Sekar Viana Alburox. Teksturnya makin mantap coy. Aku adalah semesta, aku ada di mana-mana. Oke, terus ada Sekar ya, katanya Sekar update lagi. Oke, tekstur Sekar seperti ini ya guys. Terus sama skin Viana Alburox. Viana Alburox teksturnya udah diperbarui ya. Oke, jadi seperti ini teksturnya. Oke, jadi yang menurut aku update-nya sih nggak ada lagi ya, cuma seperti ini, cuma ada beberapa event dan di sini ada fitur chat pribadinya, jadi kita bisa chat pribadi ya guys. Sumpah keren banget ya guys ya, di sini sudah ada fitur chatnya. Nanti kita ke video selanjutnya kita akan review namanya Kesatria Nanjan, dan di sini ada sistem juga selamat hari jadi. Nah, hari jadi lokal pala guys dapat 500 ori, kedatangan reward Anlindung Menanjan nih dapat lagi guys. Walaupun Nanjan gila keren banget nih lokal pala nih, kapan lagi. Dan di sini kita mendapat lok apa itu namanya real. Oke, terima kasih sudah login hari ini. Silakan terima di hari ini ya guys ya. Kita mendapat real Kesatria Nanjan. Ini kapan lagi ya guys ya? Terus gak ada lagi sih. Ini setiap harinya kita akan mendapatkan hadiah-hadiah menarik selama 7 hari ya guys ya. Selama event hari ini dan 7 hari itu mendapatkan beberapa login hari kedua, ketiga itu dapat ada ori, ada lotus ya. Jadi emang lo kepala ini baik banget, bisa apa itu namanya, bisa ngasih update sekeren ini ya guys ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video gue selanjutnya. Di next video kita akan review Kesatria Nanjan. Jangan lupa pantau terus channel Ponda Gaming Terkece. Oke, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa video selanjutnya, bye bye.